Zikir itu kalau menurut bahasa artinya ingat. Coba apa artinya? Ingat. Jadi zikir itu menurut bahasa artinya ingat. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah untuk semakin dekat kepadanya. Mengingat Allah untuk semakin dekat. Oh.
Tidak. Yang terakhir apa? Takbir. Allahu Akbar. Cari. Udah Bu Guru. Sudah. Coba Ibu lihat tulisannya. Tulisannya angkat. Angkat tulisannya. Pintar. Terus Hanifa. Bagus. Bagus. Fordi. Mario apa? Bagus. Sarmiana. Pintar. Mawardi nakal ya Bu Guru. Gak boleh Mawardi. Gak boleh nakal. Udah paham berapa aja kelas bacaan sedikit? Perhatikan kata-kata ibu, kalian gambar daun, nanti ibu bawa.
nanti ibu kasih pensil warna, bisa diwarna daunnya secantik mungkin. Bisa tiga warna hijau. Suka suka ibu. Bisa, ini nanti pilih warnanya ya. Nanti kalian buat gambar daun, buat lapasnya, sama buat nama bacaan zikirnya. Daunnya ada. Oke, okay, ibu. Ya. Semuanya bu. Bisa ya, baca. Bisa, tapi yang bacaan zikir saja. Iya iya iya. Ya bu, mulai bu. Ayo silakan. Ambil warna daunnya. Saya juga sudah dijelaskan tadi. Ayo ambil warna daun. Ini juga ada di sini, coba dicek. Iya ini dijatuhin. Biar berwarna-warni daunnya. Ayo. Ibu itu di mana? Ibu kan itu lagi kan dari jauh ibu. Ayo bisa maju ke depan. Daun-daunnya saja. Ayo. Gambar daun serta tulisan bacaan zikir. Jangan lupa nomornya Najwa. Ibu sudah di sini, Bu. Iya, iya. Daun, Bu. Sama kami. Diwarna secantik mungkin ya. Lihat nomornya daunnya ya.
Nenek.